Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Andika Hapsari dalam update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Jumat 29 Maret 2024. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, sedangkan di wilayah selatan angin didominasi dari arah tenggara dengan kecepatan antara 15 hingga 50 km per jam. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan antara 50 hingga 100%. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia cukup kondusif dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Bandar Lampung, dan pesisir Banten. Selanjutnya, mari kita simak perakiraan cuaca kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera, kota Banda Aceh dan Tanjung Pinang diperkirakan berawan, diperkirakan hujan ringan di kota Padang dan hujan sedang di kota Medan. Waspadai hujan disertai petir ataupun kilat di kota Pekanbaru. Masih di wilayah Sumatera, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pangkal Pinang dan Palembang. Waspadai hujan disertai petir ataupun kilat di kota Jambi, kota Bengkulu, dan kota Bandar Lampung. Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diperkirakan berawan di kota Jakarta dan Semarang. Potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Serang dan hujan sedang diperkirakan terjadi di kota Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diperkirakan berawan di kota Denpasar, Mataram, dan kota Kupang. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, cuaca diperkirakan berawan di kota Tanjung Selor. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Samarinda dan Palangkaraya. Waspadai hujan disertai petir ataupun kilat di kota Pontianak dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca berawan diperkirakan terjadi di kota Kendari. Potensi hujan ringan di kota Palu, Mamuju, dan Makassar. Waspadai hujan lebat di kota Gorontalo dan hujan disertai petir ataupun kilat di kota Manado. Untuk Indonesia bagian timur, secara umum cuaca diperkirakan hujan ringan di kota Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi sobat yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.